Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. Insyaallah malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Shahih Al-Bukhari. Pembahasan kita masuk pada bab yang ke-18 dari Kitabul Iman. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man qala innal imana huwal amalu. Bab tentang orang yang mengatakan bahwasannya iman itu merupakan amalan. Tidak diragukan lagi bahwasannya amalan termasuk di antara keimanan. Adapun yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab yang kita sebutkan tadi, bab man qala innal iman huwal amal. Bab orang yang mengatakan sesungguhnya keimanan itu adalah amalan, yang mengatakan ucapan tersebut tidak menginginkan bahwasannya iman itu adalah amalan tanpa keimanan. Hanya sekedar amalan saja. Tidak demikian yang diinginkan. Ya. Jadi, ucapan bab ini, barang siapa yang mengatakan sesungguhnya iman itu adalah amalan. Bukan yang dimaksud bahwasanya iman itu hanya sekedar amalan saja. Nah, kenapa dikatakan? Kalau kita mengatakan bahwasanya iman itu adalah amalan saja, niscaya orang-orang munafiqun mereka dianggap sebagai orang-orang mukmin. Ya. Kenapa dikarenakan mereka beramal seperti amalannya orang-orang yang beriman. Mereka sholat bersama kaum mukminin. Bahkan mereka berpuasa bersama kaum mukminin. Ini orang-orang munafiqun. Ya. Kenapa dikatakan orang munafiqun? Mereka mengucapkan dan juga mereka mengamalkan, akan tetapi dalam hatinya menyimpan kekafiran. Ya. Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa dikarenakan mereka hanya mengucapkan saja. Mereka hanya beramal saja. Tidak ada keyakinan dalam hatinya. ya. Akan tapi yang dimaksud ya, orang yang mengucapkan di sini innal iman huwal amal, sesungguhnya iman itu adalah amalan, yang dimaksud adalah bahwasanya amalan termasuk di antara keimanan. Dan ini tidak diragukan lagi. Ya. Telah kita ketahui dari pembahasan yang telah berlalu bahwasanya madhab Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya. Ucapan hati dan ucapan lisan. Nah, ucapan hati berupa keyakinan. Ucapan lisan seperti mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga iman itu adalah amalan. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya. Amalan hati seperti al-khawf, rasa takut, al-mahabbah, cinta, ar-raja, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga amalan lisan, ya, seperti berdoa, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, dan yang semisalnya, wal jawari, dan amalan anggota tubuh. Salat, ya, puasa, haji, dan semisalnya. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika mengucapkan iman adalah ucapan dan perbuatan. Yang dimaksud adalah ucapan hati dan ucapan lisan, serta perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Sehingga bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, bab man qala innal iman huwal amal, maknanya bab orang yang mengatakan bahwasannya amalan itu bagian dari keimanan. Ya, bukan maknanya innal iman huwal amal, sesungguhnya iman itu adalah amalan, bukan yang dimaksud iman itu hanya amalan saja tanpa keyakinan dalam hati. Bukan itu yang dimaksud dalam bab ini. Ya, kenapa dikatakan kalau iman itu sekedar amalan saja, ya, bukan keyakinan dalam hati, orang-orang munafiqun mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Sehingga bukan itu yang dimaksud dalam bab ini. Nah, orang-orang munafiqun ya, mereka bukan orang yang beriman. Ya. Kenapa dikatakan mereka menyatakan iman hanya dalam ucapan saja, ya, atau dalam perbuatan saja. Nah, zahirnya seperti orang-orang yang beriman, tapi batinnya menyimpan kekafiran. Sehingga Allah katakan wa ma hum bimu'minin, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, jika makna dari bab ini innal iman wal amal, maknanya amalan itu bagian dari keimanan. Nah, kemudian beliau membawakan beberapa ayat. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian dikarenakan apa yang kalian amalkan. Ya. Maka dikatakan innal iman atau innal iman minal amal, sesungguhnya keimanan daripada amalan, amalan hati berupa keimanan. Nah, kenapa dikatakan iman? Merupakan iqrarul qalbi, menetapkan dalam hati. Penetapan ini bagian daripada amalan. Akan tapi amalan apa? Amalan hati. Nah, kemudian setelah itu ada dibangun dari keimanan yang merupakan penetapan dalam hati, amalan anggota tubuh. Ya. seperti menegakkan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, atau haji ke Baitullah. Nah, wa qala iddatun min ahli ilmi fi qouli ta'ala, dan berkata beberapa ahli ilmi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Dan demi Rabbmu, sungguh kami akan meminta pertanggungjawaban mereka semuanya. Akan bertanya kepada mereka semuanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Nah, di mana manusia semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan yang telah dilakukannya. Baik itu kebajikan ataukah kejelekan. Dan juga akan ditanya tentang perkara-perkara yang lain. Di antaranya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya. Kemudian sungguh kalian akan ditanya di hari kiamat nanti tentang kenikmatan. Nah, dan juga akan ditanya tentang bagaimana kita menyambut seruan para rasul. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Di hari Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Nah, fayaqulu, dan Allah mengatakan, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian sambut dari seruan para rasul tersebut. Nah, sehingga akan ditanya tentang perkara-perkara tadi. Tentang amalan-amalan yang dilakukannya, ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan, ditanya tentang sambutan kepada para rasul, ditanya tentang semua amalan-amalan, dan diantaranya adalah keimanan. Nah, dan banyak diantara para ulama yang menafsirkan ayat tadi, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Dan demi Rabbmu, sungguh kami akan meminta pertanggungjawaban mereka semuanya. Amma kanu ya'malun, dari apa yang mereka amalkan. An qawli la ilaha illallah, tentang ucapan la ilaha illallah. Sehingga mereka, sebagian ulama, ada yang menafsirkan ayat ini dengan amalan yang khusus. Bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawaban, akan diberi pertanyaan tentang ucapan la ilaha illallah. Dan tentunya amalan-amalan yang merupakan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Bukan sekedar ucapan dengan lisan saja. Nah, dikatakan tidak memberikan faidah kalau sekedar ucapan tersebut apabila seseorang tidak mengamalkan konsekuensi dan tuntutan la ilaha illallah. Seperti hanya orang-orang munafikin. Nah, tidak bermanfaat sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa diiringi dengan keyakinan. Tanpa diiringi dengan amalan-amalan yang merupakan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Nah, Dan sebagian juga ada yang menafsirkan umum. Amma kanu ya'malun. Dari apa yang mereka amalkan. Sifatnya umum. Amalan apa saja. Baik amalan yang berkaitan dengan amalan hati. Ataupun amalan yang berkaitan dengan lisan. Atau amalan yang berkaitan dengan anggota badan yang lainnya. Nah. Wa qala limisli hada falya'malil 'amilun. Maka untuk yang semisal ini hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Limisli hada, untuk yang semisal ini kemenangan yang agung. Nah, maka hendaklah beramal orang-orang yang beramal di dunia ini. Nah. Kemudian beliau membawakan satu hadis. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Yunus. Nah, Ahmad bin Abdullah bin Yunus namanya, Al-Kufi. Wa Musa ibnu Ismail, dan Musa bin Ismail. Qala, kedua-duanya mengatakan, haddatsana Ibrahim ibnu Sa'id. Menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'id. Qala haddatsana Ibnu Shihab. Beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Ibnu Shihab. Siapa Ibnu Shihab? Imam az-Zuhri. An Sa'id ibn al-Musayyib. Dari Sa'id ibn al-Musayyib. Nah. Dari Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau salah seorang ulama ahli hadis dan juga ahli fiqih, ya, dari Madinah. Nah, termasuk di antara kibarut tabi'in, pembesar tabi'in. Bahkan beliau termasuk di antara sab'atul fuqaha atau sab'ul fuqaha, ya, di antara 7 ahli fiqih di Madinah yang terkenal ketika itu. Ya. Dan di antara ketujuh tokoh ahli fiqih di Madinah itu, yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling berpengaruh ketika itu adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Kalau kita baca biografi beliau, beliau adalah orang yang rajin dan semangat dalam melaksanakan ibadah. Ya. Bahkan sampai disebutkan, beliau pernah melakukan haji lebih dari 30 kali. Subhanallah. Nah, melakukan haji lebih dari 30 kali. Nah, bahkan mundu 40 sana. Ya. Selama 40 tahun, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di baris saf pertama. Masya Allah. Selama berapa ini? 40 tahun. Nah, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di baris saf yang pertama di masjid. Bahkan disebutkan beliau tidak pernah melihat tengkuk para jamaah. Ya, kenapa dikatakan berada di shaf yang pertama? Nah, dan para jamaah pun mereka tidak pernah mendapati Sa'id ibn al-Musayyib keluar dari masjid. Kenapa dikatakan beliau pulang paling terakhir? Ya. Nah, datang paling awal, pulang paling terakhir. Ya, belum lomba untuk memburu saf yang pertama. Dan pulang paling terakhir. Bahkan beliau disebut sebagai orang yang paling hafal terhadap berbagai hukum dan keputusan yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai disebut sebagai Rawiyatul Umar, riwayat Umar. Nah, qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Sa'id al-Musayyib meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Sa'id al-Musayyib memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapanya ini? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Beliau menantunya siapa? Abu Hurairah. Nah, Sa'id al-Musayyib menikah dengan salah satu putri Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ya. Sehingga beliau memiliki hubungan yang dekat dan banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau termasuk murid Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan disebutkan bahwasannya Sa'id ibn Musayyib ini memiliki seorang putri, ya, yang bernama Ribab. Nah, terkenal kecantikannya. Ya. Yang ketika itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan melamar putrinya Sa'id bin Musayyib untuk anaknya Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, akan tetapi Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala menolak lamaran tersebut. Ya. Padahal yang melamar ketika itu anak penguasa. Nah, beliau bukanlah orang yang gila kekuasaan. Ya. Beliau menolak lamaran tersebut. Ya. Bahkan beliau menikahkan putrinya dengan salah seorang di antara muridnya, Abdullah Al-Wada'ah. Nah, yang mungkin keadaannya miskin, ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau bukanlah orang yang gila harta, tapi beliau orang yang sederhana, yang tawadhu. Ya. Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala. anna Rasulullah SAW su'ila ayul amali afdol. Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang amalan apa yang paling afdol. Qala imanun billahi wa rasulihi. Beliau mengatakan amalan yang paling afdol adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa mada. Qila dikatakan lagi kepadanya. Kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rasul mengatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qila summa mada. Kemudian dikatakan lagi, amalan apa lagi? Qala hajjun mabrur. Dia mengatakan haji yang diterima. Nah, dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah SAW tanya tentang ayul amali afdol. Amalan apa yang paling afdol? Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat. Ada amalan yang lebih afdol dibandingkan dengan amalan yang lainnya. Walaupun secara umum, kewajiban lebih afdol daripada perkara-perkara yang sunnah. Tapi ada beberapa amalan-amalan yang disebutkan secara khusus lebih afdal dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Nah, ada juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ditanya tentang ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hadis Ibn Mas'ud, Rasulullah mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qala summa ayyun. Yang bertanya mengatakan lagi, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain. Rasul mengatakan berbakti kepada kedua orang tua. Qala summa ayyun. Kemudian apa lagi? Qala al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun di sini Nabi SAW menyebutkan amal apa yang paling afdal. Yang pertama, iman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ada yang lain, ayul muslim afdal. Muslim apa yang paling afdal? Muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, kata para ulama, ikhtilaful ajwibah fi dhalika bi ikhtilafil ahwal. Berbeda-bedanya jawaban dalam hal itu dikarenakan berbeda-bedanya keadaan. Kadang-kadang ketika Rasul tanya pada suatu keadaan, amalan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang pada suatu keadaan yang lain, ketika ditanya, amalan apa yang paling cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Nah, jawabannya berbeda-beda ini disesuaikan dengan keadaan-keadaan. Wahtiyajil mukhatabin, dan kebutuhan orang-orang yang diajak bicara. Nah, ketika orang yang diajak bicara ini, dia membutuhkan suatu amalan yang sangat penting baginya, maka Rasul menjawab, amalan yang paling afdal bagi orang ini adalah begini dan begitu. Nah, ini pun disebutkan oleh Asy-Syaikh ibnu Ismail rahimahullah Ta'ala, anna Nabiya SAW yujibu ala hasbi halis sa'il. Nabi SAW menjawab sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Nah, Wa bihada yazulu anna istibah katsir min al-ahadits allati yus'alu fiha ayu hada afdal ayu hada khair. Oleh karena itu hilanglah kesamaran pada kebanyakan hadis-hadis yang ditanya padanya, amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang paling baik. Nah, summa yujibu li syakhsin bi syai'in wa yujibu li syakhsin akhar bi syai'in akhar. Kemudian Nabi menjawab bagi orang tertentu dengan suatu jawaban dan menjawab kepada orang yang lain dengan jawaban yang lain. Ya, bukan pin plan, bukan. Ya. Akan tapi Rasulullah menjawab sesuai dengan apa? Keadaan orang yang bertanya. Begitupun ketika ada orang yang meminta nasihat kepada Nabi SAW. Ya. Rasulullah SAW memberikan nasihat juga sesuai dengan keadaan orang yang meminta nasihat. Nah, ya. Ada orang yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, awsini." Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Berikan nasihat kepadaku. Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Jangan kau marah. Faraddada miraran. Faqala la taghdab. Orang itu terus mengulang-ulang, berikan aku wasiat. Wahai Rasulullah SAW. Rasulullah pun mengulang-ulang wasiatnya. Jangan kau marah. Ya, bisa jadi orang yang bertanya ini orang yang pemarah. Ya, jadi Rasulullah menjawab sesuai dengan keadaan orang ini. Nah. Ya. Atau di antara wasiatnya, la takdzib, jangan kau berdusta. Nah, bisa jadi orang yang bertanya kepada Nabi SAW, mungkin dia suka berdusta. Terjatuh kepada kebohongan, kedustaan. Sehingga nasihat yang disampaikan Nabi pun sesuai dengan keadaannya, la takdzib, jangan kau berdusta. Nah, sehingga kita pun memberikan nasihat kepada orang yang meminta nasihat. Nah, kadang-kadang disesuaikan dengan keadaan orang tersebut. Ya. Ketika dia minta nasihat dikarenakan misalkan begini begitu keadaannya, kita nasihati sesuai dengan keadaannya. Ketika ada orang lain lagi dan nasihat kepada kita menyebutkan tentang keadaannya, kita memberikan nasihat sesuai dengan keadaannya tadi. Ya. Beri nasihat kepada orang ini begini, beri nasihat kepada orang yang lain dengan nasihat yang lain. Dikarenakan keadaannya berbeda-beda tadi kita sebutkan. Ya. Dan perkara ini pun dilakukan oleh Nabi SAW. Nah. Yang jelas, yang disebutkan dari hadis-hadis tadi tentang amalan-amalan yang afdal, ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya amalan pun bertingkat-tingkat. Dan masih ini disebutkan amalan yang paling afdal imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian yang berikutnya al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan jihad fi sabilillah yaitu man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad supaya kalimat Allah menjadi kalimat yang paling tinggi, itulah yang dinamakan dengan fi sabilillah. Ya. Bukan yang berperang dikarenakan fanatik golongan. Bukan yang berperang dikarenakan hanya keberanian saja. Bukan orang yang berperang dikarenakan dia ria, ingin dipuji, ingin disanjung. Tapi yang dinamakan fisabilillah, yaitu orang yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimat yang paling tinggi. Nah. Yang berikutnya hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Nah. Para ulama mengatakan mabrur ay maqbul. Ya. Haji makbul yaitu haji mabrur, haji yang diterima. Wa qila al mabrur alladhi la yukhalitu ismun. Dikatakan juga haji mabrur yaitu haji yang tidak disertai dengan dosa. Ya. Haji ketika melaksanakannya tidak diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, tidak diiringi dengan ucapan-ucapan yang kotor. Ya. Wa qila alladzi la riya'a fihi. Dikatakan juga haji yang mabrur yaitu haji yang tidak ria, tidak ingin dipuji dalam melakukannya. Ya. Sebagian orang melaksanakan haji itu untuk mendapatkan pujian, sanjungan. Ya. Supaya diberikan gelar hak atau HJ. Ya. Kalau orang tidak memanggilnya hak, haji atau hajah, dia marah. Ya. Yang semacam ini bukanlah haji mabrur. Kenapa? Dikarenakan dia haji hanya untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan pujian, sanjungan. Sementara haji mabrur, ya, di antara maknanya haji yang tidak riya dalam melakukannya. Nah, wa hajj mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Ini keutamaan bagi orang yang melaksanakan haji. Nah, yang jelas dari hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasannya amalan termasuk di antara apa? Keimanan. Ini membantah akidah murji'ah yang mereka tidak memasukkan amalan dalam keimanan. Ya, amalan bukan termasuk keimanan. Ya. Sehingga keyakinan ini menyeret bahwasannya keimanan manusia itu sama semuanya. Yang penting hatinya iman. Ya. Adapun amalan dia termasuk kepada keimanan. Ini akidah yang batil. Ya. Sehingga akan menganggap imannya para rasul sama dengan imannya iblis, imannya syaitan. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, ya, dikarenakan iblis pun meyakini tentang kebesaran Allah, meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan akan menyamakan nantinya orang-orang munafikin dengan orang-orang yang beriman, yang murni keimanannya. Nah, ya, ini akidah yang batil. Nah, dikatakan beda orang yang beriman dengan orang-orang munafikin. Orang munafikin, mereka mengucapkan mereka beramal, tapi tidak meyakininya. Sementara orang yang beriman, ya, meyakini dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, melakukan amal perbuatannya. Nah, ya. Ada pun orang murji'ah kita sebutkan tadi, mereka mengatakan bahwasanya amalan tidak termasuk ke dalam keimanan. Nah, ini akidah yang batil. Sehingga menganggap, nah, ya, orang yang paling bertakwa sama dengan orang yang paling bejat. Kenapa? Karena amalan bukan termasuk keimanan. Yang penting hatinya beriman cukup. Sama semuanya. Iman. Ini akidah yang batil sekali lagi. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan amalan termasuk di antara keimanan. Walaupun merinci kita sebutkan rinciannya. Ya. Bisa yang merupakan penyempurna, ada juga di antara amalan yang merupakan syarat. Nah, tidak seperti orang-orang khawarij yang menyatakan amalan itu semuanya syarat keimanan. Ya. Jadi ketika seorang meninggalkan suatu amalan, nah, dia anggap sebagai kafir. Ya, padahal ada rincian yang kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.